Mau promosi? Bisa upgrade skill? Bisa upgrade skill? Bisa upgrade skill? Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill? Mana ada waktu? Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmex. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmex. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmex gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet, klik icon Sigmex, dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya perkenalkan saya sendiri, saya Yamin dari Jobstreet. Teman-teman, terima kasih buat teman-teman Jobstreeter yang mengikuti live stream hari ini ya. Dan selamat datang di Virtual Career Fair dari Jobstreet. Tema hari ini adalah Preparing for Life After College. Bersama kami telah hadir Fortunella dari Kapal Api Global yang sebagai Recruitment and Development Manager. Selamat pagi, Fortunella. Selamat pagi, Yamin. Selamat pagi. Oke. Nah, sebelum memulai webinar ini ya, bagi yang nanti memiliki pertanyaan, bisa langsung memasukkan pertanyaan dengan menekan tombol Q&A. Dan bagi yang memiliki pertanyaan tentang lowongan apa saja yang tersedia dan kualifikasi apa saja, silakan langsung dicek di virtual booth ya. Karena ada daftar lowongan yang lengkap di sana. Oke, okay? Kali ini kalian bisa baca dan jika sesuai terus apply menggunakan akun Jobstreet kalian. Dan sebelum apply, perbarui dulu pastinya profil di Jobstreet dengan pengalaman, skill, achievement, atau sertifikasi baru yang terupdate lah, seperti itu. Untuk tidak berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan kepada Fortunella. Silakan. Okay, thank you tim Jobstreet for having me. Semangat pagi ya semuanya. Nih pada masih baru bangun atau ada yang udah seger nih? Oke, kita langsung mulai ya. Saya akan share screen, tolong diinfo apakah screen-nya sudah kelihatan atau belum ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Mantap. Oke. Thank you sekali lagi buat Jobstreet udah ngadain acara yang bagus banget nih, Virtual Career Fair, buat kita saling sharing ya, teman-teman. Sesinya sangat interaktif, jadi diharapkan partisipasi aktif dari teman-teman sekalian. Oke, sebelum masuk ke materinya, mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Siapa sih ini yang lagi bicara gitu? Nah, nama saya Fortunella, lahir dan besar di Nabire, Papua. Apakah ada teman-teman yang dari Papua yang ikut webinar pada pagi hari ini?
Kemudian saya melanjutkan SMA itu di Semarang, jadi pindah pulau gitu ya. Terus S1-nya di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, jurusan farmasi. Kemudian melanglang buana ke US, ngambil S2, lalu balik ke Indonesia, kerja di industri farmasi, kemudian pindah ke industri FMCG, tepatnya di perusahaan kopi, yaitu Kapal Api Global. Jadi Kapal Api Global ini adalah korporat atau perusahaan holding dari beberapa anak perusahaan, gambar yang di tengah, ada Gelanggang, siapa di sini yang suka ngemut permen relaksa, Ginger Bond, itu produknya. Kemudian ada restoran Cafe Excelso, Avocado Coffee, kemudian ada menu-menu barunya juga sekarang. Lalu ada perusahaan distribusi, anak perusahaan kami, Fastrata Buana. Kemudian ada Santos Jayabadi yang memproduksi kopi Kapal Api, kopi Good Day. Ada minum kan ya? Kalau nggak minum, beli dulu deh. Atau bikin dulu kopinya biar semangat lagi ini. Kemudian kita juga punya perkebunan kopi di Toraja. Apakah ada teman-teman yang juga bergabung dari Sulawesi di sini? Lalu ada Santos Premium Creamer, itu yang memproduksi creamernya. Nah, kita punya 5 core value yang selalu diingatkan dan dihidupi oleh karyawan Kapal Api. Yang pertama adalah work excellence, customer focus, kemudian continuous development, winning team, dan integrity. Silahkan di-follow akun Instagram kami di Grow with KAG, KAG Lives, itu juga banyak update-updatean. Kemudian LinkedIn, kita punya LinkedIn di PT Kapal Api Global, dan ada website-nya juga. Jadi silahkan dicek ya untuk info dan lowongan kerja pastinya. Oke, tema kita pada pagi hari ini, kita mau membahas mengenai preparing for life after college. Siapa di sini yang masih di kampus nih, masih mahasiswa atau barusan aja fresh graduate? Coba dikasih reaction-nya. Dan kita tahu nih berapa. Oke, pertanyaannya, apakah kita semua yang hadir di sini siap untuk menghadapi life after college? Menghadapi life after college. Coba silakan disebutkan di kolom chat aja, yes or no, iya atau tidak. Saya Yamin bisa lihat juga nih, kira-kira mayoritas dari yang ikut webinar ini udah siap belum ya menghadapi kehidupan setelah kuliah selesai gitu. Wah, banyak yang bilang yes nih, bagus-bagus. Nah, untuk yang bilang yes, punya bayangan nggak ya tempat kerja ideal itu seperti apa? Boleh tolong dideskripsikan di chat. What's your ideal workplace? Mau seperti apa nih bayangannya? Kalau mau kerja, mau situasinya seperti apa? Atau tempat kerjanya seperti apa? Atau udah punya perusahaan favorit? Ayo teman-teman, silakan. Tambahkan, yo. Mendukung seperti PT Kapal Api Global. Terima kasih loh, Val. Yang bisa buat kita eksplor dan berkembang. Oh, April udah kerja 2 tahun. Gimana nih sejauh ini pengalamannya 2 tahunnya? Waduh, berapa juga yang menyatakan work-life balance ya. Oke, supporting environment. Yang punya jenjang karir jelas, oke. Okay. Bisa remote. Ya, ada sih yang masih hybrid ya sampai sekarang. Tapi ada juga yang udah full office. Harus full office. Oke. Okay. Thank you, teman-teman semua. Oke, okay. Sebenarnya semua tempat kerja itu ada plus minusnya. Definisi ideal itu berbeda untuk masing-masing orang. Kita bisa mendapatkan tempat kerja yang ideal menurut versi kita kalau misalnya kita menghindari beberapa kesalahan nih yang sering dilakukan oleh para pencari kerja pertama kali, first job seekers. Apa aja, kita lihat ya. Jadi yang pertama, itu begin job hunting without knowing their value to employers. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Jadi saya sering melihat ada orang dengan satu resume yang sama itu diblast untuk berbagai posisi gitu. Jadi seolah-olah dia itu nggak paham sebenarnya di posisi mana yang dia bisa memberikan value gitu. Jadi jangan kayak gitu harusnya.
Yang kedua, they neglect their network gitu. Jadi nggak nanya, nggak connect ke kakak tingkat atau ke career center. Kemudian yang ketiga, they don't brand themselves. Jadi nggak stand out gitu. Jadi nggak kelihatan. Gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghindari 3 common mistakes ini? Ada yang punya ide sebelum kita masuk ke materinya? Ayo silakan kalau mau share common mistake-nya seperti apa. Gimana nih tipsnya? Terutama tadi ada beberapa yang udah bekerja ya. Ada yang udah 2 tahun. Terus ini ada Mbak Irma. Udah 4 tahun loh. Mau share di chat. Masih ngetik? Ya udah, ambil tunggu respon yang masuk. Oh, udah ada balasan nih. Yamin. Dari Adnan, mengembangkan network. Ya, betul. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, supaya kita bisa menghindari 3 common mistakes yang tadi, kita gunakan roda ini. Jadi kita sebutnya essential wheel of career preparation. Ada 4. Kita mulai dari yang paling kanan bawah ya. Ada work style and interest. Kemudian ada skills and experience. Lalu ada career opportunities, dan yang terakhir adalah supportive people. Kita bahas satu-satu ya. Oke, siapa di sini yang sudah mengetahui work style-nya itu seperti apa sih? Boleh tolong komen di chat. Atau mungkin sudah pada tahu belum ya definisi work style itu apa? Boleh juga silakan komen di kolom chat. Apakah ada yang pernah mengetahui, yang sudah tahu, work style saya adalah bla 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 gitu, atau pada belum pernah dengar konsep work style? Kalau yang belum pernah dengar boleh komen juga di kolom chat. Oh, Salsa bilang belum. Oke, masih belum tahu work stylenya kak. Oke, Nikma, nanti kita cek ya. Oke, jadi work style seperti namanya itu adalah kecenderungan setiap kita ketika bekerja. Jadi masing-masing dari kita tuh udah punya kecenderungannya masing-masing gitu. Jadi kita bilangnya simpelnya gaya kerja. Konsep ini ada tes online-nya nanti yang kita ikuti ya. Jadi sebenarnya dalam setiap pekerjaan, mau apapun namanya, itu ada 3 tipe tugas nih, ada 3 tipe aktivitas. Yang pertama itu memulai sesuatu yang baru, start something from scratch. Jadi nggak ada sama sekali panduannya, terus kita diminta bikin konsep atau start a project. Jadi benar-benar dari nol, terus kita yang mikirin konsepnya mau gimana, konsepnya mau gimana, dan sebagainya. Yang kedua, itu adalah kita diminta finish the work. Bedanya dengan yang pertama, kalau yang di kedua ini sudah ada instruksi detailnya nih, kita tinggal ikutin aja. Jadi kita tinggal eksekusi aja. Nah, yang ketiga, itu adalah engage dengan people. Jadi meeting new people, build connection, jalin relasi. Pokoknya fokusnya tuh ke orang-orang. Gitu. Nah, dalam setiap pekerjaan, apapun nama posisinya, itu biasanya punya proporsi yang berbeda-beda dari 3 ini. Contoh, dulu waktu saya masuk pertama kali di Kapal Api Global, itu nama posisinya tuh Project Officer gitu. Nah, proporsi dari 3 ini, yang nomor 1 tuh sekitar 70%. Lalu yang nomor 2 itu hanya 10%, sisanya engaged people. Nah, mungkin di pekerjaan posisi yang lain, nomor 1-nya mungkin cuma 10%. Terus nomor 2-nya yang mungkin lebih banyak ya, mungkin bisa 80%, terus engaged people 10%. Atau ada posisi lain yang nomor 1, nomor 2-nya lebih kecil proporsinya, mungkin hanya 10%, sedangkan yang nomor 3-nya 80%. Jadi kita perlu mengetahui sebenarnya tugas atau aktivitas apa sih yang perlu dilakukan di posisi tersebut. Generalnya sih setiap posisi itu punya 3 ini, cuman proporsinya aja yang beda-beda. Nah, dengan pengetahuan ini, kemudian kita sambungkan dengan work style-nya kita. Jadi, ini konsep dari Thiel. Simpelnya itu ada 4 angka pola ya. Jadi kita lihat
sumbu yang vertikal itu membagi kiri dan kanan, itu ada result dan people. Result itu maksudnya kita lebih cenderung fokus terhadap tugas, terhadap hasil. Sedangkan yang kanan kita lebih cenderung fokus terhadap people. Contoh simpelnya gini nih. Amit-amit ya, Yamin ya. Saya gunakan sebagai contoh ya. Misalnya Yamin kecopetan gitu. Kecopetan gitu kan. Terus Yamin cerita ke Tommy, aduh saya nih barusan kecopetan. Terus Tommy bilang gini, oh iya, aduh saya buatin teh manis ya. Duduk dulu, tenangin diri gitu. Nah, itu contoh orang yang fokusnya ke people. Misalnya kalau saya tahu kan Yamin kecopetan gitu ya, karena saya fokus ke result, saya langsung gini, lo udah blok nomor ini belum? Nomor-nomor ATM, mobile banking, semuanya udah diblok loh. Jadi langsung fokus ke, oke, next step-nya apa ya? Action-nya apa ya? Saya tidak terlalu memikirkan perasaan Yamin saat itu seperti apa. Jadi langsungnya ke action gitu. Oh, gitu. Bedanya fokus people dengan result. Udah mulai kebayang ya? Nah, kemudian yang sumbu horizontal, itu yang membedakan antara orang-orang yang cenderung lebih suka memulai sesuatu, start, dengan orang-orang yang cenderung lebih suka menyelesaikan sesuatu. Tapi ada juga yang balance. Jadi ada yang cenderung start, ada yang finish, ada yang balance. Start dan finishnya sama-sama oke. Ada juga kalau yang tadi sumbu horizontalnya, ada yang fokus ke result, ada yang fokus ke people, ada juga yang sama-sama balance. Jadi kira-kira nanti arti angkanya itu seperti ini. Jadi angka 1 itu ada di kuadran yang kiri atas, itu adalah start dan result. Lalu angka 2 itu start dan people. Lalu angka 3 itu finish dan people. Dan angka 4 itu finish dan result. Nah, kombinasinya ini bisa beda-beda nih. Ada yang 3421, 4312, dan sebagainya. Nah, kita bisa cek work style kita masing-masing di situs ini. Tommy boleh tolong ketikkan di linknya ya. Ya, itu sudah diketik oleh Tommy, teman-teman. Jadi silakan teman-teman cek work style-nya apa sih. Ya, kita kasih waktu kira-kira mungkin 5 menit gitu. Oke, sekitar 5 menit ya. Ayo teman-teman masing-masing coba diklik link-nya dealhq.com/workstyle. Coba ya. Saya juga pengen coba ya jadinya. Ya, ayo. Coba juga ya, Min. Kira-kira nih work style-nya Yamin ini yang seperti apa ini? Ya. Kalau ada kesulitan silakan komen di chat ya. Oh, ini ada chat-nya Catherine. Kalau mau bertanya di mana ya? Nanti kita ada sesi Q&A kan ya di akhir. Saya mau bertanya dong, Fortunella, ini kalau sudah masuk ke websitenya langsung take the assessment ya? Pilihan. Betul. Ya, scroll ke bawah tuh bagian merah terus klik get started, it's free. Bisa masukkan alamat email. Ya, bisa continue with Google juga. Ya, bisa continue with Google, jadi nggak perlu. Oke. Okay. With Google, Gmail, sorry. Gmail, ya. Yeah. Dengan Gmail, ya. Oke. Share ya. Ya, ini ya, teman-teman. Yang tadi dibilang oleh Yamin, get started, it's free, klik di sini ya.
Ya, masing-masing boleh coba langsung isi dulu. Nanti setelah 5-10 menit kurang lebih nanti akan kembali lagi waktunya lagi. Wah, mantap. Sudah ada yang selesai nih. 2, 3, 4, 1. Oke. Okay. Nah, nanti sebelum kita minta Pandika untuk sharing sedikit, saya jelasin lanjut dulu ke materinya bentar ya. 2 menit aja. Habis itu kita panggil Pandika dan Nikmah ya, yang udah menyelesaikan work cell-nya. Yang lain kalau belum selesai, nggak apa-apa, dilanjutin dulu aja. Oke. Okay. Sudah terlihatkah layarnya, materinya? Halo? Apakah kelihatan layarnya, teman-teman? Sudah ya? Oke, sip. Nah, ini contoh hasil yang 3421. Apakah ada yang sama juga? Jadi 3421, kalau kita lihat mengenai finish atau start, orang ini tuh punya polanya finish-finish, start-start. Artinya, lebih mudah, lebih natural bagi dia untuk menyelesaikan sesuatu, untuk follow instruction. Jadi hasilnya ini juga gampang banget dimengerti. Jadi di laporannya itu ada comes easy dan takes effort. Jadi comes easy itu adalah aktivitas yang gampang dilakukan oleh dia, sedangkan yang takes effort itu yang perlu usaha lebih. Tapi bukan berarti orang ini nggak bisa mengerjakan start project ya, cuman butuh usaha yang lebih, gitu definisinya. Nah, kemudian results dan people, kita lihat dia 3421 itu people results, artinya dia balance ya, dia bisa switch kapan fokus ke people, kapan fokus ke result. Kalau Yamin sendiri hasilnya apa nih? Saya juga hampir mirip sama nih. 3421 juga? Iya. Wah, mantap. Oke, tadi siapa ya yang dari peserta yang udah Pandika? Boleh tolong tim di-unmute Pandikanya untuk share sedikit aja. Ayo silakan Pandika, Pandika Effendi. Halo. Atau Nikma nih, Nikma Mariani Sitompul. Ya, boleh. Silahkan, kita unmute dulu. Boleh tolong dibantu tim Jobstreet? Ya, silakan teman-teman. Sebentar ya. Sebentar, Nikma. Nikma dapatnya 2314, berarti start finish balance. Iya, Kak. Halo. Halo, Kak.
Hai, hai Nikma, gimana kabarnya? Baik Kak, masih Kak udah naik. Ya, silakan gimana nih insight-nya setelah mengerjakan work style-nya terus ngebaca report-nya sekilas? Kalau untuk insight-nya jadi saya jadi lebih tahu sih Kak gaya kerja kayak saya itu seperti apa, karena kan saya ini baru fresh graduate Kak, jadi masih banyak yang harus dipelajarin gitu. Jadi dengan ikut hasilnya tadi, jadi saya lebih tahu gitu work style saya itu seperti apa. Ya, dan kalau nanti Nikma scroll down ke paling bawah, itu juga ada career tips dan career insight ya, yang bisa dipakai sebagai panduan juga. Jadi memang di Kapal Api pun kita menggunakan ini untuk mengetahui work style dari kandidat. Itu. Oke, Kak. Makasih, thank you, Nikma. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti yang mungkin belum selesai bisa dilanjutkan untuk ngecek work style-nya. Oke. Setelah kita tahu nih work style kita, interest kita apa, kita masuk ke skills dan experience. Udah pada tahu kan ya, teman-teman di sini bedanya hard skill dan soft skills? Atau ada yang masih bingung? Komen dong di chat. Udah ya, udah pada tahu ya. Oke, sip. Udah pada pinter-pinter nih, Yamin nih. Oke. Ya, jadi hard skill itu yang terkait dengan technical atau teknis, sedangkan soft skills itu yang lebih general. Tadi saya lihat di videonya Jobstreet itu keren banget ya, yang ada tadi maksimalin diri dengan SIGMAX tuh, supaya kita bisa menambah soft skill dan hard skill-nya. Nah, memiliki skills itu bagus. Lebih baik lagi kalau kita bisa mengconvert skills yang kita miliki dengan experience. Bisa dalam bentuk project atau aktivitas. Jadi kalau teman-teman di kampus, kadang kan ada ya tugas-tugas dari dosen atau bikin project apa, nah itu bisa banget tuh ditulis sebagai pengalaman. Saya tidak tahu siapa yang memulai trennya, tapi saya perhatikan tuh ada tuh kalau di resume orang-orang tuh biasanya bikin gini ya, Min. Public speaking, bintangnya 9 dari 10. Gitu. Kemudian, PowerPoint misalnya ya, bintangnya 8 dari 10. Itu yang nilai siapa? Dari mana teman-teman bikin kayak gitu di resume bintang-bintang itu atau bulat-bulat gitu? Itu mendingan teman-teman pilih aktivitas atau tugas atau apa yang dimasukkan sebagai experience. Misalnya gini, daripada bilang public speaking 9 dari 10, tapi kalau misalnya pernah jadi speaker di acara TED Talk kampus atau di acara webinar kampus, itu kan lebih menunjukkan kalau teman-teman itu punya skill public speaking ya. Jadi gitu. Jadi punya hard skill dan soft skill bagus, kemudian convert itu ke experience. Jadi teman-teman punya portfolio pengalaman. Kalau misalnya masih fresh graduate, yang ditulis apa? Ya, tugas-tugas atau pengalaman ketika organisasi, ataupun ketika mengerjakan proyek dosen, atau mungkin ada ketika jadi relawan, atau misalnya skripsinya, proyeknya mengenai apa. Jadi jangan berkecil hati kalau masih fresh graduate, coba dilihat ke belakang experience-nya apa aja. Nah, kemudian selain tadi SIGMAX, coba buka Instagram-nya, apakah sudah follow Harvard Business Review? Atau yang di-follow akun-akun gosip? Coba masih buka Instagram-nya, coba dilihat lagi apa yang di-follow gitu ya. Jadi teman-teman, Instagram itu, media sosial, bisa menjadi sumber pengetahuan bagi kita. Banyak akun-akun yang bagus, seperti misalnya Harvard Business Review, itu postnya juga menarik-menarik banget, jadi dia udah sajikan ringkasannya. Kemudian ada Gardner Inc., ada McKinsey, dan lain sebagainya. Follow yang gitu juga ya, jadi selain follow akun gosip, juga silakan follow yang bermanfaat nih untuk menambah pengetahuan gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak suka scrolling sosial media, bisa juga memanfaatkan Spotify atau Apple Podcast.
Ini ada satu podcast yang paling saya suka secara pribadi, itu yang pertama adalah How to be awesome at your job. Jadi di situ podcasternya mengundang beberapa orang-orang yang menulis buku dan kemudian diminta menceritakan ringkasan dari bukunya itu apa. Jadi kalau nggak suka baca, nggak usah beli bukunya, tebel-tebel gitu ya, dengerin aja podcastnya. Kemudian yang kedua ada Dear HBR. Dear HBR ini menarik karena ceritanya tuh tentang orang-orang curhat terhadap permasalahan di kantor gitu. Kemudian tim HBR-nya yang memberikan nasihat gimana seharusnya dia bersikap. Lalu ada juga Gartner Talent Angle dan McKinsey Podcast. Kalau misalnya bosen sama podcast, bisa juga dengerin bukunya tuh dibacain. Jadi sekarang tuh teknologinya canggih-canggih banget nih, Amin. Kayaknya dulu zaman kita nggak ada. Dulu zaman kita datangnya ke perpus baca buku gitu ya. Sekarang ada Audible, itu audiobook. Kemudian ada Blinkist. Blinkist itu juga summary buku. Lalu kalau misalnya teman-teman tertarik juga ada Coursera, edX, itu kita bisa ngambil course dari universitas-universitas di luar negeri. Jadi keep updating your knowledge, karena walaupun nanti setelah selesai kuliah, bukan berarti belajar itu selesai ya, karena setelah kita bekerja pun kita masih harus terus belajar, harus terus mengupdate knowledge, supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita juga perlu brand ourselves on LinkedIn. Jadi selain tadi kita juga bikin resume yang bagus di JobStreet, kita juga manfaatkan LinkedIn. Jadi di sini sudah ada tips-tipsnya nih. Yang pertama, bikin summary LinkedIn-nya tuh kayak gimana. Terus jangan lupa interaksi, jangan jadi silent reader ya. Jadi harus aktif juga, connect, give comment, share artikel, tulis mengenai pengalaman teman-teman, keahlian. Nah, lalu di LinkedIn itu juga ada beberapa skills assessment nih. Jadi daripada teman-teman bikin sendiri bintang-bintang tadi, mending ambil skills assessment on LinkedIn, nanti kalau lulus tuh bisa dapat badge-nya di LinkedIn. Nah, bonus tips nih. Saya sering lihat di JobStreet itu ada beberapa kandidat yang dalam tanda petik agak males menceritakan pengalamannya nih. Jadi cuman kayak, tahun sekian bekerja di perusahaan ini, posisi ini, udah, gitu doang gitu. Jadi nggak ada detail apa yang sudah dia lakukan. Padahal kan kita sebagai rekruter itu kita perlu membandingkan antara aktivitas atau pengalaman yang sudah pernah dikerjakan dengan tugas dan aktivitas yang akan dikerjakan di posisi yang dicari. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan power words nih namanya. Jadi kalau misalnya bikin resume-nya dalam bahasa Inggris, daripada nulisnya hanya create, itu mungkin bisa coba diganti supaya nggak semuanya create gitu ya. Bisa diganti accelerated, atau delivered, atau transform, maximize, dan sebagainya. Jadi ini udah ada source yang nanti teman-teman juga bisa baca lebih detail. Terus kalau misalnya teman-teman memimpin sebuah project atau memimpin organisasi apa gitu ya, bisa pakai kata headed, atau spearheaded, atau led, atau institute, dan sebagainya. Jadi power words itu kata kerja dalam bahasa Inggris yang lebih detail gitu deskripsinya. Sekalian memperbanyak vocabulary juga ya. Okay. Nah, setelah kita tahu work style dan interest kita juga sudah punya text talk, skills, dan knowledge. Sekarang kita saatnya kita mencari career opportunities itu di mana kalau misalnya kita mau bekerja di perusahaan. Pertama, pilih dulu industrinya. Jadi industri itu kan ada industri farma, ada industri oil and gas, ada industri FMCG. FMCG-nya pun di dalamnya ada macam-macam. FMCG yang mengenai food, atau FMCG yang mengenai personal care, home care. Jadi teman-teman pilih dulu, tentukan mana industri yang menarik buat teman-teman, yang teman-teman pengen masuk. Setelah pilih industrinya, teman-teman bisa pilih company-nya. Teman-teman mau kerja di company yang sudah established, atau teman-teman mau kerja yang di startup-nya nih. Setelah buat list kan, misalnya 3-5 atau 5-10, setelah itu baru teman-teman tentukan role-nya yang mana nih. Nah, memilih role-nya tadi disesuaikan dengan work style-nya ya.
kira-kira di role itu tuh proporsinya lebih banyak yang mana nih? Lebih banyak start atau finish atau lebih banyak engage with people-nya? Sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bukan berarti kalau misalnya work style-nya itu start, nggak bisa kerja di posisi yang finish ya. Bisa, cuman butuh effort yang lebih kuat gitu ya. Nah, di mana sih cari role-role-nya ini? Yang pertama adalah tentu saja company website. Yang kedua, job portal seperti Jobstreet ini. Lalu kemudian yang ketiga bisa dari LinkedIn. Atau bisa juga sekarang grup WhatsApp. Tapi kalau ada lowongan dari grup WhatsApp, tetap dicek ketiga ini ya, untuk memastikan validitasnya supaya nggak terjebak hoax. Saya juga mau menekankan bahwa applying for job is always free. Jadi kalau misalnya teman-teman diminta untuk transfer uang transport atau transfer biaya pendaftaran, nah itu sudah pasti itu adalah scam. Jangan tertipu ya, teman-teman ya. Jadi applying for jobs is always free. Nah, kemudian yang keempat, last but not least, itu kita perlu surround ourselves with supportive people dan network kita juga. Nggak apa-apa loh nanya ke career center, nggak apa-apa loh minta dikenalin, tanya ke alumni, nggak apa-apa tanya ke dosen, kita nggak perlu berjuang sendiri gitu. Jadi manfaatkan network yang kita tahu, kemudian kalau misalnya ada alumni atau kakak tingkat yang udah kerja di perusahaan yang juga kita incar, kita bisa tanya ke dia gimana budaya kerjanya, suportif nggak, posisi apa yang dibuka, terus cek di company website-nya dan sebagainya. Cek di Jobstreet juga. Nah, teman-teman bisa mulai nih. Bisa mulai mengisi menggunakan Wheel of Career Preparation ini versi teman-teman sendiri. Jadi bisa isi work style and interest, skills and experience, career opportunity, dan supportive people-nya. Okay, any questions? Kita udah masuk ke Q&A. Silahkan, Yamin. Silahkan, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh ya, teman-teman. Chat, masukkan di chat, dan nanti saya bacakan. Oke. Okay. Silakan. Sudah ada dua, sebentar ya. Tadi di awal, waktu awal ada yang minta ceritakan sedikit tentang value, core value. Ya, boleh jelaskan tentang core value-nya masing-masing nggak? Katanya. Sempat ada yang tanya begitu. Oke, core value-nya Kepala P Global ya, Kepala P Group ya. Betul. Oke, jadi kita punya work excellence. Work excellence itu artinya kita bekerja maksimal dan memberikan hasil yang berkualitas. Bahkan kalau bisa kita itu proaktif. Jadi kita yang initiate sesuatu, tidak hanya menunggu perintah atasan misalnya. Kemudian yang kedua, customer focus. Jadi kita tahu nih apa yang diinginkan oleh customer. Customer ini bukan hanya customer orang yang membeli produk, tapi juga kalau misalnya kita kerja di bagian support, customer itu bisa internal, bisa atasan kita, bisa rekan kerja kita, ataupun departemen lain. Lalu yang ketiga adalah continuous development. Jadi kita selalu mendevelop ourselves, upgrade diri untuk meningkatkan skills, network, dan knowledge. Lalu yang keempat, winning team. Setelah kita masing-masing ini adalah individual yang merupakan seorang pemenang, gitu ya, winner, kita juga bersama-sama bekerja sebagai winning team. Jadi kita tahu tujuan bersama yang mau dicapai apa, kemudian kita juga tahu porsi kita dari setiap kita itu seperti apa. Jadi nggak ada yang free riders nih, nggak ada yang
Kalau dulu di kuliah tuh seringnya kalau namanya udah kerja kelompok misalnya 5 orang itu paling yang kerjain cuma 2. Terjadi juga nggak nih sama teman-teman di sini? Sampai di lingkungan kerja jangan ya, jangan jadi free riders. Jadi kalau misalnya timnya 5, tujuannya sama, ya terus kemudian masing-masing 5 ini punya porsi kerjanya masing-masing nih. Kita ada, kita pakai racinya nih, responsibelnya apa masing-masing. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah integrity. Nah, di integritas, kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, kemudian juga hindarilah kalau ngelakuin fraud atau bohong ke atasan atau ke rekan kerja dan sebagainya. Gitu kira-kira core value-nya. Lebih detailnya bisa juga dibaca di website kita, di kapalapiglobal.com. Oke, kapalapiglobal.com ya. Jadi bisa ya, nanti Catherine bisa coba baca lagi lebih detailnya di kapalapiglobal.com. Dan ada lagi pertanyaan dari Green Riandila. Nah, dia menanyakan begini, kalau saya pernah PKL nih saat kuliah, apakah itu termasuk pengalaman juga ya? Mengingat saya ini kan masih fresh grade. PKL ini maksudnya magangkah? Praktek kerja lapangan? Nah, ini harusnya magang. Harusnya magang. Ya, benar magang ya. Kalau gitu saya mau undang rekan saya, Tommy. Nah, ini tepat sekali nih. Coba Tommy ceritakan pengalamannya ketika magang. Gitu ya. Dan kemudian gimana sih kok bisa sampai jadi karyawan kapal api gitu. Mungkin bisa membantu Green Riandi. Silakan Tommy. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Salam kenal, saya Bus Tommy, tim rekrutmen dari PT Kapal Api Global, dan di sini juga saya timnya Bu Nela ya, di Recruitment and Development, Human Capital Kapal Api Global gitu. Ya mungkin di sini banyak nih teman-teman yang bertanya, gimana sih kalau misalkan pengalaman magang, bisa nggak nih dipakai buat dapat kerja gitu. Oke, mungkin saya akan cerita sedikit ya, throwback di awal 2022, saya adalah anak magang nih di Kapal Api gitu. Juga sama saya seperti kalian nih sebelumnya, saya minim pengetahuan mengenai dunia kerja gitu, saya juga masih minim pengetahuan juga mengenai gimana sih cara apply kerja gitu. Dan untungnya di 2022 awal saya mendapatkan kesempatan magang di Kapal Api Global. Nah, ketika kalian magang, ini adalah waktunya kalian perform nih teman-teman, adalah waktunya kalian menunjukkan kemampuan terbaik kalian kepada perusahaan gitu ya. Di Kapal Api Global kemarin, saya mendapatkan project gitu ya, untuk di Kapal Api Global sendiri, waktu magang saya 6 bulan, ada beberapa project tertentu yang memang harus saya selesaikan. Kemarin saya di divisi rekrutmen, project-nya seperti fulfillment untuk permintaan tenaga kerja atau fulfillment karyawannya, terus ada employer branding dan juga field database kayak gitu. Nah, ketika kalian diberikan project, kalian harus menyelesaikan project-project tersebut gitu. Dan selain itu, selain kalian harus menyelesaikan project tersebut, kalian juga harus memberikan inovasi gitu. Kalian harus menjadi seorang yang kreatif nih gitu. Kalian harus memberikan inovasi kepada perusahaan, kalian harus memberikan hal yang lebih dari yang diminta gitu. Dan ketika kalian achieve mengenai project yang diberikan dan kalian memberikan inovasi-inovasi lain nih yang dibutuhkan oleh perusahaan, perusahaan akan menganggap tersebut sebagai sebuah hal yang spesial nih gitu. Dan ketika saya magang di Kapal Api Global kemarin, alhamdulillah saya cukup perform ya gitu. Dan ketika saya perform, Kapal Api Global juga memberikan appreciate pada saya, dan appreciate tersebut di dalam bentuk saya ditawarkan menjadi full time nih di Kapal Api Global gitu. Jadi walaupun kalian cuma magang nih sebelumnya, berikan yang terbaik gitu teman-teman, karena nggak ada yang tahu nih kedepannya akan seperti apa gitu ya. Apakah misalkan kalian nggak diangkat di karyawan di perusahaan tersebut, mungkin di tempat lain kalian akan dipertimbangkan atau diperhitungkan gitu. Jadi nggak ada yang salah nih dengan kalian magang, itu menjadi pengalaman kerja yang sangat berarti buat ketika kalian mau cari kerja full time gitu sih.
ini cerita singkatnya gitu. Thank you semuanya. Oke, thank you Tommy. Ya, jadi ada story yang real ya dari magang. Jadi memang ketika magang, teman-teman manfaatkan itu untuk kalau misalnya ada proyek yang diberikan, dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau proyeknya nggak banyak, pakailah untuk network. Dulu juga waktu saya magang, sampai sekarang saya masih kontak nih dengan rekan-rekan kerja waktu di perusahaan waktu magang. Walaupun saat itu memang perusahaan tempat saya magang tidak membuka lowongan. Tapi paling tidak networknya dan proyek atau tugas yang dikerjakan itu bisa menjadi pengalaman yang dituliskan di resume. Gitu. Semoga menjawab ya. Tadi siapa yang nanya? Green Riandi ya. Oke. Ini ada lagi nih. Pertanyaan kedua yaitu dari Pandika Effendi. Kalau kita sudah memiliki workpad ya yang kita suka dan tekuni sudah bekerja tapi kenyataannya peluang berkembang dan membuka kesempatan lain. Lebih baik tekuni dan memperdalam atau lebih baik mencoba peluang di kesempatan lain, di tanggung jawab yang baru, ibaratnya gitu. Mana yang lebih disarankan oleh Nella? Oke, mungkin saya share whiteboard dulu ya. Boleh. Untuk menjawab pertanyaan Pandika. Nanti Pandika boleh unmute ya, nanti kita ngobrol sebentar. Jadi, ada yang namanya spesialis dan generalis. Spesialis itu digambarkan misalnya dengan huruf ini. Jadi dia satu skill atau satu bidang tapi dalam gitu ya. Kemudian seiring dengan perkembangannya waktu, karena ada perkembangan teknologi juga. Contoh-contoh ya. Kalau dulu kita mungkin teman-teman di sini nggak ada yang pernah lihat mesin tik kali ya. Yamin masih lihat nggak sih itu mesin tik? Masih zaman saya ya. Iya, tapi sekarang udah nggak pakai mesin tik kan? Jadi apa yang terjadi sama orang-orang yang hanya bisa ngetik dengan mesin tik? Teman-teman bisa jawab sendiri ya. Maka kemudian konsep ini yang berjalan. Namanya huruf T. Jadi kita tahu general beberapa bidang, tetapi juga ada satu bidang yang kita perdalam. Tapi kemudian seiring dengan globalisasi, perkembangan knowledge, teknologi, kemudian kalau bisa di sini itu bagus banget, cuman sekarang trennya itu M. Bentuknya begini. Artinya apa? Sorry ya, ini agak jelek nih. Gurasannya. Artinya apa? Artinya kita punya pengetahuan yang general, intinya aja, maksudnya nggak usah terlalu dalam, tapi kayak kulitnya aja paling tidak tahu. Tapi juga kita punya beberapa yang kita dalamin. Sehingga kalau kita bisa sampai begini, itu disrupsi apapun yang terjadi, kita lebih bertahan. Contoh, misalnya contoh begini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada berapa kampus di Indonesia? Ada berapa jumlah lulusan kampus misalnya jurusan farmasi saja? Karena dulu saya background-nya di farmasi ya. Di seluruh Indonesia setiap tahun itu ada berapa? Misalnya katakanlah, ini angka contoh ilustrasi aja ya. Misalnya katakanlah 10.000. Okay. Dari 10.000 lulusan farmasi, ada berapa yang bisa bahasa Inggris dengan lancar? Misalnya 5.000. Terus okay, dari bahasa Inggris ada berapa yang bisa misalnya jago juga bikin videografi? Jadi dia lulusan farmasi, tapi dia bisa bahasa Inggris dan bisa videografi. Lalu ada berapa yang bisa bahasa Inggris, bisa videografi, lulusan farmasi, dan dia jago Excel. Gitu. Jadi semakin banyak kombinasi skill, itu yang membuat teman-teman tuh stand out, unik. Gitu. Tapi semakin hanya bergantung dengan satu, nanti bisa jadi kayak mesin tik itu aja. Gimana Pandu ya tadi ya? Pandu bisa unmute. Pandika Effendi ya. Sorry, Pandika ya. Ya. Bisa di unmute tolong. Sudah menjawab. Dari penjelasannya sih ya masuk sih. Masuk akal. Ya, jadi kalau misalnya punya waktu kan
tadi ya, bisa manfaatkan SIGMAX, kemudian setelah dapat skills-nya, di-convert ke pengalaman. Saya juga mau cerita bahwa tadi kan saya sempat share bahwa tadinya itu saya bekerja di industri farmasi ya, lulusan farmasi S1, S2, kemudian bekerja di industri farmasi. Tapi sekarang bekerjanya di FMCG kopi gitu, kemudian juga di bagian HR lagi. Jadi pindah itu nggak apa-apa selama kita mau belajar dan kemudian kita juga punya yang namanya itu transferable skills atau soft skills-nya itu tadi. Soft skills yang paling umum lah, yang apapun posisinya kepake gitu, kayak misalnya jago Excel, jago presentasi, bahasa asing, itu kan skill-skill umum yang bisa membuat kita pindah gitu. Jadi kalau misalnya kita pun mau pindah, paling tidak kita punya portofolio terkait itu. Jadi saya cerita sedikit, dulu waktu saya di perusahaan farmasi, nggak ada yang nyuruh sih, nggak ada yang nyuruh, tapi kemudian saya menganalisa, oh sepertinya struktur organisasinya lebih baik begini. Terus saya kasih rekomendasi. Oh kemudian sepertinya kalau dilihat dari situasi yang ada, kayaknya rekan-rekan yang di tim produksi itu perlu training ini. Itu saya lakukan, nggak ada yang nyuruh ya, inisiatif aja. Nah kemudian ketika saya masuk di HR, di Kapal Api Global, itu kan ternyata di HR itu kan ada tentang struktur organisasi, organization design, dan ada people development. Jadi waktu interview dan ditanya, ya saya sebutkan apa yang pernah saya lakukan di sebelumnya, memberikan rekomendasi terkait ini. Jadi ketika kita misalnya tertarik untuk pindah, cari tahu aja aktivitasnya itu apa, lalu kita kerjakan juga yang di sekarang. Jadi intinya sih bangun portofolio ya, kebalik pengalaman. Karena kalau misalnya nggak ada pernah ngerjain aktivitas apa yang terkait sama sekali, agak susah juga. Karena kemudian kan kita bersaing dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman banyak di bidang tersebut. Gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi ya, Mela. Pertanyaan, ya, boleh. Pertanyaan terakhir, karena ini masih banyak pertanyaan sebenarnya. Cuma waktu kita yang sudah habis. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini pertanyaannya, dia nanya begini, Sri Marta Barus ya. Kak, mau nanya, kalau kita punya pengalaman bekerja itu kontrak selama 1 bulan, apakah terlihat bagus untuk dicantumkan di CV, dan apakah menjamin HR melirik CV kita? Ya, yang pertama itu sebenarnya bukan dari berapa lamanya. Oke, thank you untuk pertanyaannya, Sri Marta. Bukan dari berapa lamanya, tetapi dari apa yang dikerjakan. Dan apakah, tadi saya cerita ya, kalau kita rekruter itu, kita melihat tugas atau aktivitas yang sudah teman-teman pernah kerjakan di masa lalu itu apa pengalamannya, lalu kita bandingkan dengan tugas atau aktivitas yang akan dikerjakan di posisi yang kita cari. Makanya tadi pakai power words untuk menuliskan itu ya. Nah, jadi bukan seberapa lamanya, tetapi aktivitas apa yang dilakukan. Jadi tergantung juga nih, Marta lagi nyarinya posisi apa? Proyek yang dikerjakan selama 1 bulan itu apa? Karena ada loh yang sangat produktif dalam 1 bulan, dia bisa mengerjakan banyak hal, ada juga yang 1 bulannya itu ya gitu deh. Jadi kembali lagi, apa yang dikerjakan selama 1 bulan itu. Sama kayak pengalaman organisasi. Ada yang nulis pengalaman organisasi, tapi ternyata dia nggak ngapa-ngapain. Jadi di organisasi cuma ikut aja, gitu, cuma pasif. Kan beda kan dengan yang punya pengalaman organisasi, tapi pernah mimpin proyek apa. Oh, jadi jawabannya begitu. Mungkin sama satu lagi terakhir sekalian ya, karena pertanyaannya Sri Marta kayaknya sama dengan fail ya. Hal-hal yang membuat menerima atau menolak selama proses rekrutmen, terutama pada saat interview. Balik lagi, fokus utamanya adalah kita melihat 2 hal. Yang pertama, apakah tugas atau aktivitas, saya stop sharing dulu. Apakah tugas atau aktivitas yang pernah dikerjakan teman-teman di masa lalu itu align dengan tugas atau aktivitas yang akan dikerjakan di posisi ini. Kita nggak nyari yang sudah 100% bisa semua kok. Kita mungkin ngelihatnya sekitar 60-70%. Kalau ada yang 80% itu udah bagus banget. Kemudian ketika interview, selain kita tadi lihat yang pengalamannya itu, kita juga lihat
pola pikirnya teman-teman itu gimana waktu ngejawab pertanyaan interviewnya. Lalu juga ada beberapa user itu juga melihat kecocokan. Jadi sebenarnya kadang ya, Yamin ya, ini saya kasih tips bocoran rahasia ya. Kadang teman-teman itu ditolak atau tidak lolos ke interview bukan karena teman-teman nggak bisa, tapi karena nggak cocok. Jadi nggak ada chemistry-nya gitu. Jadi mau nggak mau kan kita kerja sama orang ya. Jadi kalau tadi kita pakai bahasa work style, mungkin usernya itu lebih ke people tadi ya, terus teman-temannya lebih ke result, sehingga nggak match nih. Jadi kadang itu ada 3 atau 5 kandidat, semuanya udah bagus-bagus banget nih, dari teknisnya udah bagus banget, soft skill-nya udah bagus banget, cuman dari chemistry dengan atasannya akhirnya dipilih si A gitu ya. Jadi kadang ada momen-momen begitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, kan interview atau proses seleksi itu two ways ya. Jadi jangan teman-teman membayangkan teman-teman yang di posisi dinilai doang. Teman-teman pun sebenarnya ketika proses rekrutmen itu sedang menilai kan, sedang menilai calon atasan kalian, sedang menilai calon perusahaan tempat kalian berkarir. Gitu. Semoga menjawab ya, Pel ya. Oke, ya. Thank you Nela untuk waktunya. Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir ya, sudah mendengarkan sharing dari Nela Fortunella dari Kapal Api Global ya. Dan semoga materi hari ini bermanfaat dan kami doakan kepada teman-teman sukses mendapatkan pekerjaan yang diimpikan ya. Oke. Dan terutama untuk perusahaan juga bisa mendapatkan kandidat yang sesuai. Oke, bagi teman-teman, kalian yang sedang mencari peluang kerja baru, bisa juga share acara virtual career fair Jobstreet di medsosnya kalian ya, untuk membantu untuk share kepada teman-teman lainnya. Gitu. Oke, sekian dari saya. Thank you teman-teman semuanya. Selamat. Kita foto bareng kan dulu kan ya? Oh iya, kita foto dulu. Kita foto dulu, betul. Nela. Foto ya. Yuk dihidupkan ya. Dong kameranya supaya nanti pas suatu saat mungkin pas ngelamar di Kapal Api Global bisa cerita juga nih. Oh iya, dulu saya ikut webinarnya Jobstreet yang diisi oleh Kapal Api Global gitu kan. 100 orang tuh. Kayak. Wow, aku udah add LinkedIn-nya Kakak. Mantap. Oh iya, thank you. Nanti saya cek ya. Oke, ini siapa ya? Ya, kita mau masuk ke acara foto ya. Mungkin tim Jobstreet bisa bantu. Oke, kita sekarang mau masuk acara foto session. Kita ada dua gaya ya. Pertama gaya formal, yang kedua gaya bebas. Oke, kita gaya formal dulu. Siap semua? Bisa mungkin yang belum open kamera bisa open kamera dulu semuanya. Sebentar ya. Ya. Yuk, silakan kameranya boleh dinyalakan biar terlihat gitu. Nah. Ayo, teman-teman, silakan. Oke, kita mulai ya fotonya ya. Siap, 1, 2, 3. Gaya bebas. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk selanjutnya ada patch kedua, siap. Gaya formal. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you semuanya ya. Sehat-sehat selalu. Thank you tim Jobstreet. Thank you Yamin. Dadah. Bye. Bye. Thank you.
Mau promosi? Bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill? Mana ada waktu? Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmex. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmex. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmex gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet, klik icon Sigmex dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang.